Langkah pertama adalah membuat garis, yaitu garis pembagian ya. Pembagian lingkaran, yaitu diameter dikali 3,14. Dan yang saya garis ini adalah 1/4 dari lingkaran ya. Dan di sini lingkarannya adalah kita bagi 24. Maka yang saya garis sekarang ini adalah pembagian 24 dibagi 4. Berarti 6 ya. 6 garis. Fungsinya adalah untuk ditap. Nah, setelah digaris kita harus tap agar agak sedikit melengkung ya. Ada R-nya. Caranya di bawah mal tadi harus kita buat siku, siku 75 atau siku 50. Kemudian dilaskan di pelat sebagai rel lah. Jadi kalau kita tap dia akan menekan ke bawah, maka platnya akan melengkung. Seperti kita lihat pada video kali ini. Kemudian setelah kita selesai mengetap, maka plat harus digerinda ya, biar agak rapi. Jadi dengan penyetelan nanti hasilnya akan terlihat rapi. Setelah digerinda rapi, maka kita setel satu persatu, di mana plat ada yang ditap yaitu melengkung, itulah untuk R yang bulat ya, sedangkan yang atas yang petak. Maka plat yang berbentuk R tadi kita malkan di pejangkaan plat, maka plat lantai itu harus dijangka dulu R sebesar diameter ya. Setelah kita jangka, maka plat yang bulat tersebut kita malkan di garis yang telah kita jangka, seperti yang kita lihat pada video ini.
inilah hasil dari pengerjaan transisi. Inilah hasilnya seperti kita lihat pada video kali ini. Dan semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.